Hai YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Alright, hari ini kita unbox benda lain, bukan blaster. Dan benda ni kita pernah unbox sebelum ni lah, artinya barang ni, iaitu torchlight. So, ini dia. So, O-Light lah, O-Light. Sebelum ni kita ada buat O-Light Odin kan. Kali ni, O-Light dia bagi lagi satu lagi produk, iaitu ini O-Light S2R Baton 2. Okay, so ini adalah EDC, artinya torchlight EDC yang bermaksud everyday carry. Maksudnya anda boleh bawa lah torchlight yang ni untuk kegunaan harian, sama ada anda nak guna di rumah biasa ke ataupun anda yang jenis suka outdoor lah. So inilah sesuai. Okay, so tengok sikit dia punya penjelasan di bahagian belakang. Kalau anda nak capture ataupun pausekan screen ni, bolehlah. Dia memang sesuai untuk dibawa ke outdoor sebab dia boleh tahan impact jatuh yang dituliskan ini 1.5 meter impact dengan IPX8, artinya dia waterproof, boleh tahan sampai 1.5 ke atas juga. Dan dia punya lumen boleh sampai turbo 1150 dan yang paling menarik ini moon 0.5 lumen saja. Artinya keterangan dia tak adalah sangat terang, sikit dia, tetapi dia boleh tahan berapa puluh jam, nampak 60 hari ya, bukan 60 jam, 60 hari. Dan dia adalah mode-mode dia ya. So anda tengoklah ini. Alright, dan saya juga akan buat testing untuk dia punya waterproof, dia punya impact, macam Odin jugalah. Kita campak-campakkan dia, kita masukkan dia dalam air lama-lama, kita test tengok dia boleh ke tak tahan ya. Alright, sebelum tu, ni rupa dia, cantik je. Jom kita unbox dia sekarang. Okay, oh, pull out. Ada apa dalam ni? Yep. Ni yang dia tulis ada apa dalam ni. Kita tengok je lah terus. Okay. Oh, tengok ni dulu. Thank you for being part of our O-Light family. Your support is why we do this. Okay, thank you O-Light team. Thank you ah. Okay. Lepas tu dia ada user menu. User menu ah. Baton 2 lah kita panggil. Baton 2. Baton version kedua. Walaupun saya dah check sikit, dia memang dah dikeluarkan agak lama dan mereka bagi produk ini sebenarnya untuk mempromosikan, sambil-sambil itulah mempromosikan dia punya flashlight yang akan diadakan pada akhir bulan yang ni lah. So untuk dia punya flashlight ataupun keterangan lanjut, anda boleh tengok baca-baca di bahagian description. So ada flashlight, maksudnya ada flashlight pula, ada flash sales, bermaksud ada discount-discount lah menarik menanti anda di website mereka. So anda check lah di bahagian description. Wow, dia ada bagi satu pouch lah. Oh, menarik juga perasaan di tangan, full, sedap juga. Dia consider smooth lah. Dan anda bolehlah masukkan O-Light ni dalam ni dan tutup. Okay, apa lagi yang ada di dalam? Ha, ini charger. Charger dia memang tak lain tak bukan kan jenis yang magnet punya. So cuma perlu lekapkan kepada dia punya panggil apa? Torchlight, bahagian belakang torchlight. Dan dia menggunakan USB lah. Artinya apa-apa plug yang menggunakan USB boleh guna. Okay. Oh, ni apa pula? Ini. So ini bolehlah masukkan di tangan kalau anda nak macam ni. Lepas tu bahagian echo ni anda ikat kepada torchlight nanti. Okay. Ada satu lagi clip. Ni clip. Okay. Sampai sekarang tak tunjuk lagi produk apa lah Sean ni. ini dia. Sorry ya, dah tunggu lama. Inilah dia. O-Light punya S2R. Ni S2R Baton 2. Inilah clip. Ini ada satu clip, ini clip yang kedua. Clip yang warna dia lain. Yang ni dia warna biru. Chrome. Cantik. Dan clip ni boleh dikeluarkan lah. Anda boleh remove. Tarik macam ni saja. Ganti. Satu lagi extra kat sini. Tapi saya minat lah yang warna biru ni kan. Cantik.
Clip ni dia dua function lah. Artinya anda boleh clip di bahagian sini ataupun clip di bahagian sini. Sama ada anda cucuk macam ni ataupun macam ni. Jom kita lihat sikit. Wow, power light. Dia punya design di sini memang macam tactical lah. Tactical sangat, tapi dia bukan tactical light lah. Ha, yang ni. Yang ni ada sini, nampak tak? Ha, anda boleh ikatkan yang ni kat sini. Alright. So, mula-mula tu, wah, cantik lah. Siap dia ada tulisan-tulisan kat bahagian sini. Apa dia tulis? Kecil sangat. Sean dah rabun lah, tak boleh nampak. Okay, tapi memang menarik lah. Dan button on off dia di sini. Sebelum anda boleh on off, anda kena removekan. Ada satu ni. Ini plastik. Keluarkan yang ni sebab dia dah tahan kan, dia tak boleh on. Dan sambil-sambil tu kita tengoklah dia punya bateri. 3.6 volt, 3000 mAh, 18650. Ini bateri jenis standard lah yang anda boleh beli kalau dah nak extra kan. Ha, macam tu. Okay, jom kita masukkan. Ha, dan dia ada O-seal lah, nampak. So dia memang waterproof lah. Memang waterproof lah. Okay, tutup. Dan dia punya button kat sini. Ha, dan sebelum tu charging, tempat charging dia memang kat belakang lah. Ha, di sini. Senang saja. Anda cap, ha, macam ni. Kita tengoklah lampu ni ya. Kalau dia merah, artinya dia belum lagi masih charging. Kalau dia dah hijau, artinya dia dah full charge. Alright. Senang je tengok. Ha, ni minat betul lah dengan teknologi dia. Dan bahagian belakang ni, kalau anda nak lekatkan dia pada tempat yang besi, contoh kalau anda repair kereta ke apa kan, ha, pada hood kereta anda boleh sangkut. Saya try tunjuk. Ha, contohlah, contoh ini besi ya. Sorry lah, saya pakai bekas macam ni je. So anda boleh lekat je macam ni. Ha, di mana-mana yang ada besi, contoh dia tergantung ke, ha, boleh juga. So sambil-sambil anda nyalakan dia, boleh lah. Okay. Alright, so sekarang kita try ya. Oh, ini. Ha, ni dia lemah je kan. Ha, ni moon. Nampak tak? Ni kecil. Nanti saya akan test pada keadaan totally gelap lah. Tekan lagi, dia akan menyala lebih. Ha, nampak dia kuat. Ha, dia lagi kuat. Dia akhir-akhir ni boleh sampai kepada 1150 lumen lah. Ha, nanti saya akan test dia pada keadaan gelap lah. Alright, so sampai di sini saja untuk consider unbox lah. Nanti kita akan lanjut kepada bahagian testing. Kita akan jatuhkan dia, kita akan masukkan dia dalam air, lepas tu kita akan test keterangan dia. Okay, nantikan selepas ini. Alright, so kita dah sampai di sini lah untuk test waterproof dia. Yang ini Olight lah. SR Baton 2 yang dikatakan boleh tahan IPX8 lah. IPX8 artinya lebih daripada ataupun at least lah 1.5 meter lah dia bertahan. So kolam yang sama kita test Odin sebelum ini. So saya tak pasti berapa kedalaman air ni, tapi saya akan try campak seluar yang sejauh yang boleh dan kita lihat berapa lama dia boleh tahan lah. So sekarang saya onkan dulu. Alright, dah on lah. Jom sekarang kita pergi mancing lah. Okay, cuba lah, jom. Stopwatch. Ah, alright. So ni lah, kita set 15 lah, 15 minit. Lepas tu kita tengok balik keadaan lampu tu masih menyala lagi ke tidak. Aduh, tadi saya dah tarik tetapi video saya lupa tekan record lah. Anda lihat, saya dah naikkan dia dah. Siap, saya dah potong. Baru saya check. So, dia... Hai... Sedih. Tetapi apapun, memang dia masih lagi menyala. Dia masih hidup lagi.
saya tarik daripada air tadi 17 minit selepas 17 minit lah. So baru saya check dia dah tak ada pula rekod dia. Saya lupa tekan rekod tu. Ui, sedih. Tapi apa pun memang dia okey lah. Kalau anda perhatikan saya punya ni, kalau anda perhatikan saya punya time lapse tu pun masih belum henti lagi. 22 minit. Saya tarik tadi 17 minit dah. So memang consider dia waterproof dan dia masih lagi jalan lah walaupun dah lama dalam air tu. Cuma sedihnya rekod tadi saya tak tekan lah. Saya tak tekan rekod. Saya stopkan time lapse tu, lepas tu saya terus tarik je. Saya lupa nak tekan rekod. Sedih. Tapi apapun dia memang survive lah. Dia punya waterproof memang okey, cantik. Okay, so sekarang kita dah sampai di sini untuk drop test lah. Ini adalah bola keranjang yang jalan ataupun lantai dia memang konkret lah. So kita punya Olight S2R Baton 2 lah. So sekarang saya akan pasangkan dia. Alright, dan saya akan campak lah dia ke atas. Dan ini you tahu kan, bola keranjang punya ni at least lah ketinggian 3 meter lah ke atas. Sebab dia kata ni boleh tahan dalam 1.5 meter lah. So kita campak lebih tinggi daripada papannya ni. Lebih tinggi lah. At least 3 meter lah. So kita tengok dia boleh tahan mana. 3 meter lah. Macam 2 tingkat lah. Alright, jom kita baling lah. Dan dia baling. Dia akan drop ke sana dan saya ada satu lagi kamera di sana untuk tangkap dia punya kejatuhan dia lah. Tengoklah macam mana ya. Alright, jom. Saya buat 3 balingan. Alright, balingan pertama dia punya pin ni tertanggal. So boleh masukkan balik pin ni, tak ada hal. So kita keluarkan pin sajalah. Kita terus keluarkan pin, kita campak macam ni je. Okay, balingan kedua. Okay, balingan kedua dia dah terpadam. Saya tak sure dia dah terkena dia punya, dia dah terpadam. Saya tak sure dia dah terkena dia punya button ke apa. Oh, nyala lagi. Okay, tak ada masalah, nyala lagi. Sekarang kita pergi kepada balingan yang terakhir, iaitu balingan ketiga. Balingan ketiga saya rasa dia dah tersasar jauh daripada benda-benda tu. So saya buat sekali lagi. Balingan ketiga okey lagi, tetapi dia dah tersasar. Saya rasa kamera di bawah tu dia tak nampak lah. Saya campak sekali lagi balingan keempat lah. Okay, balingan yang terakhir saya rasa dia nampak lah kot. Kalau tak nampak pun memang dah baling lah. So dia ada calar-calar sikit lah. Sikit je sini. Calar-calar sikit. Tetapi keadaan dia okay lagi. Masih lagi hidup lah lampu dia. Okay, tak ada masalah. So kita tunggu belah malam untuk testing keterangan dia. Okay, so kita dah sampai di sini untuk testing keterangan lah. Keterangan Olight S2R Baton 2. Okay, so sekarang memang you tak nampak kan tangan saya langsung. Okay, sekarang saya mulakan dengan mode lah, yang moonlight ataupun moon mode lah. Okay, ini dia moon mode lah. Memang 0.5 lumen saja. Dan kalau anda nampak memang dia tak nampak sangat lah. Memang teruk lah. Artinya kalau memang anda mencari sesuatu di tempat yang gelap, cukup gelap, contoh laci ke, purse ke, yang anda tak nak kacau orang lain, 0.5 ni memang sesuai. Memang anda boleh nampak lah. Okay, ini 0.5.
dia boleh tahan sampai 60 hari dengan keterangan ini. Kalau anda hidup di ataupun di tempat yang sangat-sangat gelap, memang dia boleh nampak lah. Memang teranglah juga, tetapi kalau ada keterangan sikit memang susah. Dan kita boostkan dia kepada 15 lumen. Ha, ini 15 lumen. Nampak tak? 15 lumen dah cukup terang lah. Dah memang terang dah, boleh nampak lantai dah. Okey. Nampak? Ini tangan saya. Dan sekarang kita upkan dia lagi kepada 120 lumen. Oh. Dah sakit mata dah tengok benda ni. Ha, ini 120 lumen eh. 120 lumen. Dah macam ni dah. Ini memang dah cukup lah. 120 lumen you boleh tahan sampai 14 jam lah. Okay. Dan kita upkan dia lagi kepada ini 400 lumen. Oh, mata dah sakit dah. 400 lumen dengan keterangan ini you boleh dapat bertahan selama 4 jam lah dengan keterangan ini. 4 jam. Dah memang consider terang dah ni. Dan sekarang kita pergi kepada 1150, iaitu lumen dia yang kita panggil boost lah. Ha, ini. Nampak? Ini 1150 yang memang dah maksimum lah. Ha, kalau pancar kan kat sini dah memang tak nampak apa-apa dah. Dia dah silau dah, bersinar-sinar dah. Ha, nampak? Dia boleh tengok sampai ujung. 1150 lah. Okay. Memang dengan saiz torchlight yang agak kecil yang ni dengan keterangan macam ni, memang consider dah boleh protect lah juga untuk protection. Artinya kalau ada orang nak serang kau kan, you suluh je mata dia ni, memang sakit lah mata memandang. Okay, so memang consider best lah, memang best. Dan dia boleh tahan around dalam 2 minit dan dia akan kurang balik kepada 400 lumen. Dia juga boleh buat strobe. Artinya kalau anda ada nak minta tolong ke apa kan, boleh buat strobe. Tekan 3 kali berterusan. Dia boleh lagi bersinar-sinar macam ni. Strobe lah. Dia boleh lagi bersinar-sinar macam ni. Ya. Dia menarik perhatian lah. Kalau anda ada kecemasan ke apa kan. Okay. So anda dah lihat semua test untuk Olight. S2R Baton 2 ni kan. Ni dia. So test ketahanan pun dia dah berjaya, dia dah lepas. Lepas tu test untuk waterproof, untuk keterangan, semua pun dia consider okey lah. Kita kata kecil-kecil cili padi ya. Tengok dia berada kecil saja dalam saiz tangan saya. Kalau saya pegang macam ni, macam ni je. Okey, ngam-ngam saja. Dan untuk pengetahuan anda, pada 20 hari bulan Januari ni Olight ada buat flash sales. So anda boleh tengoklah description di bawah ya. So semua detailnya ada di sana. Anda cuma perlukan pergi kepada website Olight untuk mendapatkan model ini ataupun model-model lain. Dia ada discount. So kalau pada waktu-waktu yang biasa, contoh dia tak ada flash sales macam ni, anda boleh menggunakan kod ada di bawah juga, iaitu Blaster Mania. Anda boleh mendapat 10% discount. 10% discount. Ini adalah apa yang Olight bagi kami lah, ataupun bagi kepada fans kami, supaya dapatlah anda support-supportkan mereka. Dan daripada di situ, kalau anda purchase, dia akan bagilah sedikit commission kepada kami sebagai tanda terima kasih dan sokongan kepada channel Blaster Mania juga. So kod dia adalah Blaster Mania ya, tapi boleh digunakan hanya pada waktu tiada flash sales. Kalau yang baru-baru ni 28 yang ni dia flash sales, anda tak boleh guna. Anda tengoklah apa discount yang ada pada yang mereka offerkan lah. Banyak produk yang bagus daripada Olight, dan lampu Olight ataupun lampu solo Olight ni memang dah consider antara yang bagus jugalah di pasaran. So ringankan ataupun ruangkanlah masa-masa anda ya, supaya anda cek-cek lah apa yang ada ya. Di link di bawah, description semua dah tulis di bawah ya. Okay, saya rasa video sampai di sini saja, dan saya memang berterima kasih lah sekali lagi kepada Olight
kerana sangguplah dia bagi produk, suruh kami buat review kepada mereka. Kalau produk ini bagus, kita kata bagus. Kalau produk ini tak bagus, kita cakap tak bagus. Tapi bagi saya yang jarang menggunakan torchlight EDC ataupun everyday carry yang ni, saya rasa sesuai lah sebab dia kecil, tahan lama dan juga dia tahan boleh sampai 60 hari untuk 0.5 lumen. Walaupun 0.5 lumen anda tak nampak dia terang sangat, tetapi kalau pada keadaan yang totally gelap memang cukup lah, memang cukup. Kalaulah bagi saya untuk mentafsirkan satu torchlight yang bagus, bukan dikira bagi saya lah, bukan keterangan tu yang menang segala-galanya. Walaupun dia sampai 10,000 lumen ke ataupun dia terang mana pun, itu bukan kriteria utama yang bagi saya lah untuk melihat bagus atau tak bagus satu torchlight. Bagi saya, ketahanan dia, artinya dia punya bateri boleh tahan berapa lama. So OLED ni memang dia dah buat yang terbaik lah bagi saya. Dia boleh buat yang keterangan yang sangat hebat sampai boost 1150, dan kalau anda tak perlukan keterangan yang begitu tinggi, saya rasa 120 lumen daripada ni pun dah cukup terang lah untuk kegunaan harian. Tak perlu nak terang-terang sampai ribu-ribu lumen, tak guna pun. Okey, dah cukup panjang lah video pada kali ni. Harap kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Minute. Bye-bye!